Hello, hari ni aku nak unboxing satu Bose set yang harga dia sangat-sangat murah. Sebelum tu korang tengok intro aku dulu. Hello guys, assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku Alif di channel Alif Official. Sebelum aku nak meneruskan video unboxing aku ni, aku nak korang tekan subscribe dan jangan lupa tekan lonceng untuk notifikasi video-video aku yang akan datang. Okey. Hari ni aku nak unboxing satu Bose set. Harga dia memang sangat-sangat murah padu, sangat murah senang cerita. Okey, kalau korang nak tahu macam mana Bose set dia, jom kita unboxing sekarang. Let's go. Okey, ni eh. Okey. Okay, ini dia Bose setnya guys. Kalau tengok, okay, ini adalah model Bosch GSB 10RE. Okay, ini dia punya model. Okay, dekat belakang ni, kat belakang ni dia ada tunjuk tutu yang apa yang ada kat dalam Bose set ni. Okay, jom kita buka. Hey. Ini dia guys, box dia. Okay, sekarang kita buka. Okay, sekarang. Okay guys, first sekali dekat sini dia ada sediakan manual. Okay, ni manual dia. Korang boleh tengok dekat sini manual dia tulis 10 RE, 13 RE, 16 RE. Kirakan 6 model dalam satu manual. Okay, kirakan semua sama lah, benda sama je. Okay. Okay, kita letak tepi dulu. Okay, sebelum tu, lepas tu kita, okay, ni dia punya drill. Okay, ni drill dia. Kamu boleh tengok. Okay, ni boleh setting. Okay, ni adalah model dia, GSB 10RE. Okay, ni kira-kirakan kita tekan ni lock. Okay, aku rasa memang sangat-sangat kuat ya. Okay, kemudian kita pergi ke, okay, ini dia sediakan satu player. Okay, ada juga dia sediakan spanner boleh laras. Okay, kat sini dia tulis 6 hingga 150 mm saja. Okay, kecil lah spanner boleh laras ni. Ya, apa-apa pun memang cun lah. Okay, selain tu dia ada sediakan tukar besi. Okey, tukar besi dia ni kecil je lah. Okey. Lepas tu dia ada sediakan spirit level. Ni contohnya kalau korang nak buat kat dinding kan, nak bagi center kan. Ni spirit level ni penting lah. Okey, paling penting lah ni sebenarnya. Okay, kemudian dia ada bagi ni apa ni, ratchetnya ni, soket kan. Dia bagi one set lah, size 4 hingga 10. Cuma semua size kecil-kecil lah dia bagi. Okay, dah habis dekat bahagian sini, kita pergi sebelah sini pula. Okay, kita galikan sini sikit. Okay, dekat sini korang boleh tengok lah. Okay, dekat sini korang boleh tengok. Okay, kat sini korang boleh tengok. Okay, dia bagi mata drill. Okay, yang ini untuk besi, yang ini untuk batu, dan ini untuk kayu. Okay, selain tu dia ada bagi ni drill bit. Okay, ni drill bit.
Dan ini adalah skru dengan plug. Untuk kalau contohnya kalau kau nak tebuk, kau nak guna plug, boleh guna ni. Nah. Okey, dan dia ada bagi pisau. Okey, lepas tu dia ada bagi tape macam tu. Lepas tu dia ada bagi tape. Okey, lepas tu dia ada bagi pemegang. Okey. Pemegang ni untuk adalah support korang punya drill lah. Contohnya kalau korang dah malas nak pegang macam gini, dia bagi kau ni. Untuk kau pegang dua tangan. Kalau kau nak masa drill, kau pegang dua tangan. Okay, nak bawah boleh, tepi boleh. Okay. Okay guys, itu saja barang-barang yang ada kat dalam box set ni. Korang boleh tengok tadi kan, aku tunjuk satu-satu tadi kan. Okay. Okay guys, itu saja barang-barang yang ada dalam box set ni. Okay, kalau korang nak tahu berapa harga dia aku beli. Okay, aku beli dengan harga RM212 saja, campur postage RM222 sahaja. Okay, aku beli barang ni dekat Shopee. Nanti aku sediakan link dia dekat bawah kalau korang nak beli lah. Okay. Okay guys, ini saja video unboxing aku untuk hari ini. Okay, korang jangan lupa like, view, share dan jangan lupa subscribe, okay, aku punya channel. Jangan lupa tekan loceng untuk notifikasi video-video aku yang akan datang. Okay, bye. Bye-bye. Let's go.